Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin jamaah sholat Jum'ah Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah di saat pandemi yang masih berlangsung, kita semuanya bisa hadir di tempat ini dengan sehat walafiat guna melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini menjadi amal soleh kita yang diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, khutbah kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan meningkatkan ketakwaan. Ini penting buat kita semuanya. Kenapa? Karena kualitas ketakwaan itulah yang menentukan bahagia tidaknya seseorang. Kualitas ketakwaan itulah yang menentukan terhormat tidaknya seseorang, khususnya di mata Allah Ta'ala maupun di mata manusia. Kualitas ketakwaan itulah yang menentukan terhormat tidaknya seseorang. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling baik ketakwaannya. Kualitas ketakwaan inilah yang menjadi sebab apakah bangsa itu damai, makmur, bahagia, atau sebaliknya. Termasuk bangsa kita. Kualitas ketakwaan itulah yang menentukan apakah bangsa kita ini makmur, damai, atau sebaliknya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akotnahum bimakanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 96.
Oleh karena itu, kalau kita ingin individu kita terhormat, kalau kita ingin bangsa dan negara kita bahagia makmur, maka kita semuanya harus selalu meningkatkan ketakwaan kita. Dan untuk mengetahui apakah ketakwaan seseorang atau ketakwaan suatu kaum itu baik atau tidak, maka dapat kita lihat dari dua hal. Yang pertama adalah hatinya. Kenapa? Karena takwa itu ada dalam hati. Hati yang bagaimana yang menjadikan pemiliknya benar-benar menjadi orang yang bertakwa adalah hati yang bersih dari penyakit hati. Dan siapa saja, termasuk kita, yang ingin mempunyai hati yang bersih, yang bisa menjadikan ketakwaan kita meningkat, maka kita harus mampu membebaskan hati kita dari penyakit-penyakit hati, minimal yaitu tiga hal. Yang pertama adalah kesombongan. Saudaraku, orang yang sombong tidak hanya mempengaruhi kualitas ketakwaannya, tapi orang yang sombong itu bisa menjadikan dirinya tidak bisa masuk surga. Maka kita harus mau tidak mau harus melepaskan diri kita dari kesombongan ini. Untuk melepaskan itu tentu harus tahu sombong itu bagaimana. Terhadap hal ini Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, apabila dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebiji sawi. Qala rajulun, berkata seseorang, anna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu khasanan wa na'lahu khasanatan. Apakah seseorang yang memakai atau mencintai pakaian yang bagus, sandal yang bagus, itu adalah sombong? Qala, Rasulullah menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Tidak, karena Allah itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru, kesombongan itu, nah ini tolong diingat betul ini. Ini didengarkan betul ini. Diingat, jangan sampai dilupakan ini. Al-kibru, kata Rasulullah, batarul haq, yang menolak kebenaran. Itu sombong. Allah nyuruh sholat, menolak sholat, sombong itu. Allah menyuruh hanya beribadah kepada Allah, tidak boleh menyembah lain, tahu-tahunya menyembah lain, sombong itu. Allah menyuruh orang yang beriman itu supaya menjalankan syariat Islam dengan baik, tahu-tahunya ada orang yang menolak dan membenci syariat Islam, itu sombong itu. Itu sombong itu. Nah, jadi batarul haq, yang menolak kebenaran. Allahu mir rabbik, kebenaran itu apa yang datang dari Allah Ta'ala, itu kebenaran yang hakiki.
Oleh karena itu, apa yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, jangan sekali-kali kita menolak. Apapun resikonya, jangan ditolak. Kalau tidak mau diancam oleh Rasulullah seperti oleh Allah dan Rasulnya seperti ini, jangan tolak. Apapun resikonya, jangan tolak. Kemudian wadom tunas, dan meremehkan manusia. Ini seorang penguasa meremehkan rakyatnya, seorang orang yang pintar meremehkan orang yang bodoh, seorang yang kaya meremehkan orang miskin, seorang yang punya kekuatan meremehkan yang lemah karena merasa-merasa itu. Jangan sekali-kali. Kembalikan semua itu kepada Allah supaya tidak ada rasa meremehkan. Itulah sombong yang dijelaskan oleh Rasulullah. Yang pertama, yang kedua, penyakit hati supaya kita takwa, yaitu hasad. Jangan dengki. Ini memang kalimat larangan dengki ini selalu kita diingatkan. Memang harus kita terus diingatkan. Karena dengki ini bisa menghabiskan, bisa merusak, bisa menghabiskan amalan-amalan kebaikan kita. Maka jangan dengki. Iyyakum wal hasad, kata Rasulullah. Jauhlah kamu sekalian dari dengki. Fa innal hasada, karena sesungguhnya dengki itu yakulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kebaikan kita sholat, kebaikan kita puasa, kebaikan kita haji, kebaikan kita sedekah akan habis kalau kita masih dengki. Mungkin kita bertanya, warnanya dengki itu apa? Bentuknya dengki itu apa? Maka ulama menjelaskan, man layar do ala nikmatillah ya ala rojulin. Dengki itu adalah orang yang tidak ridho kalau seseorang itu mendapat nikmat dari Allah Ta'ala. Itu dengki. Itu dengki. Jadi kalau ada orang yang temannya mendapat nikmat, kemudian hatinya tidak merasa senang, tidak mengucapkan alhamdulillah, maka ada kedengkian. Hati-hati itu. Dan yang ketiga, supaya ketakwaan kita bisa meningkat, jangan tamak. Ini tamak ini juga bahayanya luar biasa. Sesuatu bisa hancur, suatu bangsa bisa binasa karena ketamakan pejabatnya, ketamakan aparatnya, ketamakan rakyatnya. Tamak ini bahaya luar biasa. Maka Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita semuanya tentang bahaya tamak ini adalah, yang artinya, dua ekor singa lapar yang dilepas pada sekumpulan kambing tidaklah berbahaya dibandingkan dengan bahayanya orang yang tamak terhadap harta dan kemuliaan. Nih. Mungkin termasuk yang kita rasakan saat ini, mungkin karena ketamakan bangsa dan rakyat Indonesia. Mungkin karena itu saya mengajak kepada yang hadir di sini, jangan tamak. Nah, supaya tidak tamak, kata Rasulullah, harus ingat mati. Ketika tamak kepada harta, ingat, saya mati enggak ninggalkan, enggak bawa harta. Ketika tamak kepada kekuasaan,
saya mati enggak membawa kekuasaan. Tuh. Kemudian yang terakhir dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita adalah kita harus selalu berhati-hati dalam melaksanakan kehidupan kita. Karena bentuk kehidupan orang yang bertakwa sebagaimana yang digambarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah beliau katakan bahwa perumpamaan kehidupan orang yang bertakwa seperti orang yang sedang berjalan di jalan yang penuh dengan duri, maka dia akan selalu berhati-hati agar kakinya selamat dari duri itu. Karena itu, supaya kita benar-benar menjadi orang bertakwa, kita hati-hati. Kita, saudaraku yang diberikan amanah menjadi aparat penegak hukum, hati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Jangan sampai mendolimi orang. Saudaraku yang diberikan amanah menjadi pengusaha atau pedagang, hati-hati. Jangan sampai melakukan usahanya itu dengan cara yang haram. Saudaraku atau kita yang mencari rezeki, hati-hati. Jangan mencari rezeki yang haram. Carilah yang halal. Saudaraku yang diberikan amanah menjadi pemimpin, hati-hati. Jangan sampai kepemimpinan saudara tidak bisa dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Saudaraku termasuk kita yang diberikan amanah jadi ustaz, hati-hati. Jangan mengajarkan ilmu yang enggak benar dan seterusnya. Jadi kehidupan orang bertakwa itu selalu hati-hati, jangan sampai ia terkena duri dalam melaksanakan kehidupannya. Demikian, mudah-mudahan khutbah yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita semuanya ini menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga kita terhormat di mata Allah, terhormat di mata manusia, sehingga kampung kita, wilayah kita menjadi wilayah yang makmur. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hadza fa astaghfiru li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, mari kita meningkatkan ketakwaan kita, termasuk takwa dalam menyikapi pandemi ini. Bagaimana menyikapi ini dengan ketakwaan? Pertama, kita lakukan semua yang diatur oleh pemerintah. Yang kedua, kita harus yakin, tidak boleh tidak yakin, dan keyakinan ini tidak boleh ragu, bahwa kata Rasulullah, la atwa wala tiaroh, tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Maka di samping kita menjalankan prokes tadi, kita harus yakin bahwa penyakit itu bisa menular hanya atas izin Allah Ta'ala. Ini penting. Kalau tidak ada kalimat yang satu ini, maka orang itu akan panik, takut berlebihan dan sebagainya. Setelah kita ikhtiar memakai masker, cuci tangan, maka kita keyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa penyakit itu tidak akan bisa menular kecuali atas izin Allah Ta'ala. Maka selanjutnya kita serahkan kepada Allah, selanjutnya kita minta kepada Allah,
dan tidak usah panik. Kita punya Allah. Yang penting lakukan ikhtiar dengan baik, lakukan prokes dengan baik, selanjutnya serahkan kepada Allah. Kita punya Allah. Jangan sedikit pun ragu. Corona tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali atas izin Allah. Dengan kata lain, orang itu tidak akan tertular kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Karena itu kita sikapi dengan takwa. Kita laksanakan yaitu perintah pimpinan, pimpinan umara pemerintah. Selanjutnya kita yakini bahwa penyakit tidak bisa menular kecuali atas izin Allah Ta'ala. Dengan demikian kita akan tenang, kita tidak panik, kita akan tetap senang, kita tidak sedih. Dengan kesedihan bisa menurunkan imun kita. Jadi jangan sampai kesehatan kita terganggu, akidah kita juga terganggu. Tak boleh. Kalaupun kita kena, tidak apa-apa kesehatan kita, kalaupun kena, tapi akidah enggak boleh terganggu. Yaitu apa? Penyakit tidak akan menular kecuali atas izin Allah Ta'ala. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitani rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih wulata amrina ya Allah. Allahumma aslih wulata amrina ya Allah. Allahumma aslih wulata amrina ya Allah. Allahumma ansur man nasaratin wahdul man khadalal muslimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal faksa wal mihan wal fitan ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.